Jabatan Meteorologi Malaysia memulakan operasi pembenihan awan OPA bagi menangani masalah jerebu di Semenanjung Malaysia pada esok. Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Maznur Rizam Mohamad berkata, OPA tidak dijalankan hari ini kerana jabatannya meramal beberapa kawasan yang berjerebu, terutamanya Selangor, Negeri Sembilan dan Perak akan menerima penurunan hujan. Memandangkan untuk satu penerbangan, kita biasa mengambil masa sehingga 3 jam. Jadi dengan bekalan larutan garam kita tu mencukupi untuk 3 jam. Dan kita hanya mampu terbang negeri Selangor, melintas kepada Perak dan seterusnya ke Pulau Pinang lah. Putrajaya, kita akan terbang di pinggir Putrajaya. Sebab di Putrajaya tu ruang udara dia adalah trafik agak sibuk ya. Jadi kita akan terbang di pinggir-pinggir Putrajaya lah. Tambahnya, di Sarawak pula, OPA akan dilaksanakan pada Jumaat hingga Ahad ini. Bagaimanapun, katanya pelaksanaan OPA bergantung pada kesesuaian keadaan angin, atmosfera dan awan.